maka ketika ada wanita datang haid di hari Jumat, maka wajib untuk iftar. Iftar itu artinya mokal, maka dia tidak boleh meneruskan, harus ada niatan membatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses, berkah, optimis selalu. Wanita mempunyai hal yang khusus pada puasa. Keadaan wanita dalam keadaan khusus ini, maka ketika ada wanita datang haid di hari Jumat, maka wajib untuk iftar. Iftar itu artinya mokal. Mokal, maka dia tidak boleh meneruskan dengan niat meneruskan. Harus ada niatan membatalkan. Dengan cara apa? Cara membatalkan bisa dengan niat membatalkan, atau yang lebih baik yaitu dengan memakan atau meminum sesuatu yang menjadi salah satu batalnya berpuasa. Maka tak heran jika wanita tidak diperkenankan untuk berpuasa, karena ada dua hikmah. Hikmahnya karena haid, menstruasi bagi kaum hawa itu adalah masyarakat. Sering kita mendengar ada emosional yang tidak stabil. Wanita kalau mau keluar darah atau setelah keluar darah dalam masa-masa proses ada masyarakat. Makanya haid itu dimakna panas, harorah, panas. Maka rahmatnya Allah kepada umat wanita haid ketika datang menstruasinya, maka diwajibkan untuk membatalkan. Cara membatalkannya, niat membatalkan dan dengan cara meminum atau memakan sesuatu. Pemirsa, ada sesuatu yang memang Allah memberikan khususan kepada wanita haid ini. Di antaranya adalah cara Islam menghargai wanita itu sendiri. Islam menghargai wanita dari banyak sisi. Di antaranya adalah ketika sholat pun wanita haid itu nanti tidak diperkenankan untuk sholat dan tidak disyaratkan, diwajibkan untuk mengkodoni. Kalau berpuasa, maka besok ketika dia suci, maka wajib berkodo. Apa perbedaannya? Kalau puasa, itu juga alasannya welas asih. Islam sangat mengasihi wanita, menghargai, menghormati wanita. Kalau sholat itu dalam satu hari ada 5. Kalau puasa, itu cuma 30 hari atau 29 hari. Maka sayangnya Allah kepada umat Muhammad, kaum hawa tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat, hanya mengqadha puasa karena menjadikan masyaqqah kepada kaum hawa itu tersebut. Pemirsa, wanita mempunyai karakteristik tersendiri ketika nanti dia satu hari itu tidak berpuasa, maka terhitung hari itu taruhlah Senin datangnya haid, maka dia membatalkan hari itu yang menjadi tanggungan. Sampai ketika dia berhenti haid, maka dia dianjurkan untuk imsak
imsak itu artinya tidak memakan sesuatu. Ketika haidnya berhenti, maka dia disunahkan untuk imsak. Imsak itu artinya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan sesuatu yang menjadikan batal puasanya. Hal ini karena apa? Karena disamakan hukumnya juga dengan orang yang hari itu bepergian misalnya. Orang bepergian jauh, maka boleh dia tidak berpuasa. Jauh itu artinya dalam batas dua marhalah, 90 km. Kalau ada masyarakat, maka baiknya tidak puasa. Tapi kalau tidak ada masyarakat, maka baiknya tetap berpuasa. Menuju menangi Ramadan suatu yang agung, maka lebih baik kalau memang orang yang musafir kemudian dia kuat berpuasa, maka bulan nemoni bulan Ramadan hormati ini, maka baik. Kalaupun boleh, nah, dan mungkin ada yang bertanya juga, yang panen maka kalau ada masyarakat di sana, tak boleh tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa dengan syarat malamnya tetap harusnya satu. Yang kedua, terjadi masyarakat yang menjadikan madarat di badannya atau pada kehidupannya, ekonomi. Tapi yakinlah, ketika orang bangun dengan terus berpuasa, keringat yang bercucuran, maka akan menghapus banyak dosa. Maka lebih baik ketika orang bekerja apapun tetap berpuasa. Kita doakan kepada mereka yang bekerja di bangunan atau bekerja di tempat-tempat yang memang sangat sulit menjaga agar tidak berpuasa, para sopir mungkin, para pekerja bangunan, mungkin orang-orang yang punya pekerjaan lapang, maka niatkan tetap setiap malam, niatkan berpuasa, niat insun puasa di besok terus diniatkan, nanti bertahan orang ujuk-ujuk terus wong bawa terus yuk aku bawa orang oleh boleh tidak berpuasa bagi sesuatu sarapan yang tidak seperti itu. Maka tetap harus menjaga dianya tetap puasa. Kalau nanti di tengah-tengah bawa terjadi masyarakat, maka lebih baik berhenti bawa nanti diteruskan sore hari itu. Karena enteng itu akan bisa berdampak yang lebih parah. Maka bagi mereka yang punya udur, hey, musafir, pekerja keras, itu akan menjadi satu sisi di mana pekerjaannya, haidnya, musafirnya akan berlipat, akan berlipat. Hal yang penting, niat berpuasa itu memang ada kalanya suatu yang bersifat secara imateri, tidak terlihat secara materi. Maka Allah pun tidak memberikan beban yang lebih kepada umat Muhammad. Maknanya apa? Puasa ditinjau dari perspektif mereka yang punya udzur, maka Allah pun memberikannya. Tapi jangan pernah membuat keringanan standarnya, tapi standar yang lebih baik, dan itu lebih baik. Sukses, sehat, beroptimis selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.